Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Saf. Sekarang adalah mengulas tentang Tarondo atau silsilah Kerajaan Siak Sri Indrapura atau Sultan yang memerintah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Adapun Sultan yang memerintah di Kerajaan Siak adalah yang pertama adalah Raja Kecik atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Yang kedua, Tengku Buang Asmara atau Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah. Yang ketiga, Tengku Ismail I atau Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Shah. Yang keempat, Tengku Alam atau Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah. Yang kelima, Tengku Muhammad Ali Panglima Besar atau Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah. Yang keenam, Tengku Yahya atau Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Shah. Yang ketujuh, Tengku Said Ali atau Sultan As-Saidis Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin. Yang kedelapan, Tengku Said Ibrahim atau Sultan As-Saidis Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin. Yang kesembilan, Tengku Said Ismail atau Sultan As-Saidis Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin. Yang ke-10, Tengku Panglima Besar Said Hasim atau Sultan As-Saidis Syarif Qasim I Abdul Jalil Saifuddin. Yang ke-11, Tengku Ngah Said Hasim atau As-Saidis Syarif Hasim Abdul Jalil Saifuddin. Yang terakhir yang memerintah di Kerajaan Siak adalah yang ke-12, Tengku Putra Said Qasim atau As-Saidis Syarif Qasim II Abdul Jalil Saifuddin. Nah, itulah raja atau sultan yang memerintah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Untuk selengkapnya bisa sahabat kasat lanjut pergi mengunjungi Istana Siak Sri Indrapura agar lebih puas untuk memahami Tarondo atau silsilah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Kak Saf ya, khususnya untuk di YouTube. Dan yang paling penting, jangan lupa like, share dan subscribe channel Kak Saf dan follow juga. Jangan lupa ya, ditunggu. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.